Selamat pagi. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Anggun Nektarini dan tentu saja rekan saya Rini Reski. Dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali berita pada pagi hari ini, pemirsa, terkait dari Komisi 4 DPR RI yang menilai bahwa pemerintah perlu mengkaji lebih dalam dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi karena ada banyak sektor yang akan terkena imbas seperti sektor pertanian dan juga perikanan. Komisi 4 DPR RI menilai kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah akan memicu terjadinya inflasi dari sektor bahan pangan. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI belum lama ini, anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi karena menurutnya ada banyak sektor yang akan terdampak, salah satunya sektor pertanian dan perikanan, khususnya para nelayan. Nah, kalau di sektor hulunya ini sudah harganya naik, maka produk-produk turunannya, produk-produk derivatnya itu juga ikut naik. Dan itu artinya eskalasi kenaikan harga seperti itu akan berdampak pada inflasi yang bisa saja tidak terkendali. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin. Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi dikhawatirkan akan menambah angka kemiskinan dan pengangguran. Dampak kenaikan harga komoditas pangan akan membuat masyarakat kesulitan mengakses komoditas pangan karena harga naik. Kami kira BLT ini kan hanya gula-gula ya, hanya gula-gula diberikan pada warga kita, ya, warga miskin kita. Jumlahnya kan saya kira sehari, dua hari, tiga hari dipakai sudah habis. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang substantif ya. Ya sebenarnya jadi masalah itu kan bagaimana BBM ini dinikmati oleh memang orang-orang masyarakat yang miskin ya. Artinya kebijakan kan di pemerintah, pengendaliannya di pemerintah. Kenapa ini nggak bisa dikendalikan gitu loh? Sampai membengkak, sampai harga data pemerintah kan 500 triliun. Kalau data kami dari Banggar, karena saya juga anggota Banggar, nggak sebesar itu sebenarnya. Rifki dan Hilman, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, pasca pengumuman pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, anggota Komisi 6 DPR RI Rike Diapitaloka mempertanyakan data produksi serta data penerima subsidi BBM yang dinilai tidak transparan. Pasca pengumuman pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, anggota Komisi 6 DPR RI mempertanyakan data produksi BBM serta data penerima subsidi BBM yang dinilai tidak transparan. Anggota Komisi 6 DPR RI Rike Diapitaloka mempertanyakan data biaya pokok produksi crude oil dalam negeri dan crude oil impor serta data kuota impor minyak per tahun. Rike juga meminta secara detail data rincian penerima subsidi BBM serta mekanisme pendataan yang dilakukan. Rike menilai, sebelum data tersebut diberikan, Komisi 6 akan sulit menghitung apakah kenaikan ini dinilai pantas atau tidak. Saya juga meminta agar ada data rincian penerima subsidi, khususnya subsidi BBM, termasuk prosedur, mekanisme, indikator, variabel pendataannya itu seperti apa. Dan juga yang penting adalah tunggakan negara terhadap Pertamina dan PLN. Terkait dengan tunggakan dana subsidi apakah sudah lunas atau belum, karena ini akan menjadi beban perusahaan. Namun sampai hari ini, sampai BBM-nya kemudian diputuskan harga BBM subsidi naik, data itu tidak ada, kami belum menerima. Sehingga kami tidak bisa menghitung sebenarnya ini pantas naik atau sebenarnya bisa stabil atau bisa turun, dari mana datanya. Rike menilai kenaikan harga BBM saat ini memberatkan masyarakat dan besaran bantuan langsung yang dikeluarkan pemerintah terlalu kecil bagi masyarakat untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 bagi pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta tidak efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. Tentunya informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Perhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Komisi 9 DPR RI menilai besaran bantuan subsidi upah senilai Rp600.000 yang diberikan kepada pekerja masih belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan ini, pemirsa, dinilai belum bisa menyelesaikan akar permasalahan kenaikan harga BBM. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI mengkritisi skema bantuan subsidi upah yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menyusul kenaikan harga bahan pokok akibat dampak dari kenaikan harga BBM. Pemerintah mengeluarkan 3 skema bantuan sosial untuk menyokong daya beli masyarakat. Salah satu skema bantuan sosial pemerintah yaitu bantuan subsidi upah atau BSU akan diterima oleh 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3.500.000 dengan besaran Rp600.000 tiap pekerja. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai besaran bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja masih belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan ini dinilai belum bisa menyelesaikan akar permasalahan kenaikan harga BBM. Kalau BLT-nya kita pasti senang ya, karena paling tidak masyarakat dapat bantuan walaupun cuma dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi bahwa apakah BLT ini akan mampu menyelesaikan permasalahan dari kenaikan BBM, saya rasa ini tidak. Karena kebutuhan teman-teman pekerja itu dia long life kan, bukan hanya short life. Jadi butuh jangka panjang, dan ketika sudah naik sekali, dalam sejarah kan nggak pernah ada naik terus kemudian harga tidak ikut naik kan. Biasanya naik BBM pasti diikuti harga kebutuhan pokok, dan itu kebutuhan hidup keluarga pasti akan naik, dan otomatis kebutuhan kehidupan sehari-hari teman-teman pekerja ini pasti akan naik juga. Nah, ini tidak mengcover. Lebih lanjut, Kurniasih menyampaikan penerima bantuan subsidi upah harus tepat sasaran dan memenuhi semua persyaratan. Vinita, Tere, dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Green economy atau ekonomi hijau, pemirsa, merupakan sebuah keniscayaan di saat dunia sedang mengalami kemunduran dari segi lingkungan dan juga energi terbarukan. Oleh karena itu, hal tersebut akan menjadi isu yang akan diusung dalam perhelatan P20 mendatang. Green economy atau ekonomi hijau merupakan sebuah keniscayaan di saat dunia sedang mengalami kemunduran dari segi lingkungan dan energi terbarukan. Oleh karena itu, hal tersebut akan menjadi isu yang akan diusung dalam P20 mendatang. Ditemui pada kegiatan BKS APS Digis Day di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto,
Wakil Ketua BKS AP DPR RI Ahmad Hafiz Thohir mengatakan, isu lingkungan menjadi fokus utama pada perhelatan P20. Walaupun Indonesia pernah menjadi sorotan dunia dalam hal pelestarian lingkungan, pada hari ini Indonesia sudah bisa pulih dan melakukan perbaikan. Indonesia pun sedang menyiapkan undang-undang terkait dengan lingkungan, bagaimana kegiatan perekonomian agar tetap mengedepankan kelestarian lingkungan. Ya, isu lingkungan itu menjadi paling utama. Tapi hari ini kita recover, kita perbaiki, dan kita pun sudah menyiapkan undang-undang terkait dengan lingkungan tersebut. Green economic di bawah Kementerian Keuangan pun sudah menyiapkan rambu-rambu. Anggota BKS AP DPR RI Putri Aneta Komarudin mengatakan, kebijakan ekonomi hijau sudah harus dilakukan dari sekarang, di mana dampak krisis lingkungan sudah mulai terlihat dari banyaknya bencana alam yang terjadi serta pemanasan global. Jadi ketika kita membahas ini nanti di forum P20, tentu kita bisa mempunyai forum yang sangat baik untuk knowledge sharing atau berbagi pengalaman dan juga ilmu terkait dengan kebijakan ekonomi hijau di parlemen negara lain, yang tentunya bisa kita sesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dari Jawa Tengah, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mendukung upaya Dirjen Gakum Kementerian LHK untuk menerbitkan tambang batubara yang melanggar kawasan konservasi dan tidak memenuhi persyaratan pelestarian lingkungan. Komisi 4 DPR RI mendukung upaya Dirjen Gakum Kementerian LHK menertibkan pertambangan batubara yang melanggar kawasan konservasi serta tidak memenuhi persyaratan pelestarian lingkungan. Dalam kunjungan spesifik ke Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Rusdi Mase Mapasesu menyatakan, kunjungan ini digelar dalam rangka pembuktian di lapangan berkaitan dugaan adanya kegiatan penambangan di kawasan hutan konservasi. Kami menindaklanjuti aduan atau laporan yang masuk ke Komisi 4 tentang penggunaan kawasan hutan ditambang tanpa lengkap dengan dokumen. Nah, olehnya itu kami datang di lapangan buktikan bahwa apakah benar ada kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ternyata ada, dan Gakum langsung mengambil keputusan untuk menstop atau menyegel nanti setelah selesai semua administrasi atau aturan-aturannya baru boleh bekerja lagi. Tentu harus mengikuti semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini kan menurut setelah dilihat masih ada kegiatan, dan ini hanya kurator yang melaksanakan pertambangan, sedangkan Kementerian Kehutanan sudah mencabut izin IUPPKH-nya, izin pinjam pakainya, gitu. Komisi 4 DPR RI menegaskan tidak berwenang mengintervensi kebijakan yang dilakukan oleh Dirjen Gakum KLHK karena kewenangan DPR adalah melaksanakan fungsi pengawasan serta memberikan rekomendasi jika diperlukan. Dari Kalimantan Timur, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Menteri Kesehatan mengatakan bahwa rencana program pemberian vaksinasi booster nantinya akan menjadi vaksinasi rutin dan tidak menutup kemungkinan akan berbayar di tahun-tahun berikutnya. Tentunya informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik.
Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona. Cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, Kementerian Kesehatan mewacanakan vaksinasi booster nantinya akan menjadi vaksinasi rutin. Dan tidak menutup pemirsa kemungkinan akan berbayar di tahun 2023. Komisi 9 DPR RI pun meminta pemerintah tetap memprioritaskan pemberian vaksin gratis terhadap masyarakat, baik dosis utama maupun booster, agar menjangkau segala lapisan masyarakat. Berikut ini pemirsa laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono mengungkapkan pada tahun 2023, pemerintah sudah tidak menggelontorkan dana untuk pembelian vaksin COVID-19. Vaksin booster berbayar akan diterapkan jika ada ketentuan booster boleh lebih dari 2 kali. Dengan ketentuan berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan non-penerima bantuan iuran atau PBI, sedangkan peserta PBI tetap diberikan secara gratis. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emanuela Kalena mengatakan, Komisi 9 DPR RI akan mengkaji secara mendalam dengan Kemenkes terkait vaksin gratis maupun vaksin berbayar dengan memperhatikan tingkat permintaan masyarakat untuk mendapatkan vaksin secara gratis atau berbayar. Tentu melihat dengan bagaimana kekuatan anggaran kita, dan juga perlu melihat juga suasana sosiologis yang kita bisa lagi cermati dengan booster pertama yang sudah berjalan ini. Sejauh ini sih kalau kami melihat bahwa hibah cukup banyak ya. Cukup banyak hibah yang diberikan kepada negara kita. Anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati mengingatkan pemerintah agar memberikan vaksin COVID-19 dosis utama maupun booster secara gratis pada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terjadi pemerataan vaksinasi. Jika masyarakat diharuskan membayar, menurut Elva justru membuat banyak masyarakat Indonesia tidak vaksin COVID-19. Jadi dibuat di negara kita, bukan lagi impor lagi. Nah itu saya berharap juga BUMN itu pembuatan vaksinnya juga jangan terlalu mahal. Dan untuk masyarakat luas, saya minta dibebankan oleh pemerintah juga, jangan bayar pada masyarakat. Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui gotong royong yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama transformasi sistem kesehatan nasional berbasis pelayanan kesehatan primer. Meski begitu, Edi mengimbau pemerintah melakukan percepatan pemberian vaksin booster dosis 1. Menurutnya, capaian vaksinasi booster masih rendah. Hal itu juga dipengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin booster. Di mana vaksin itu sudah disediakan, sudah dianggarkan, sudah dibeli, tapi minat masyarakatnya masih rendah. Maka ini persoalan terakhir penanganan COVID dan mudah-mudahan pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar masyarakat kesadarannya meningkat, lalu vaksin yang sudah kita sediakan tidak kadaluwarsa, lalu target vaksin tercapai. Masyarakat harus paham betul bahwa vaksin itu untuk kesehatan mereka, agar kita tangguh melawan COVID. Lalu mereka datang ke puskesmas, lalu vaksin gratis.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati menghimbau pemerintah memberikan penjelasan pada masyarakat secara jelas dan transparan terkait kebijakan vaksin booster agar masyarakat memahami dan memiliki kesadaran akan pentingnya tetap mendapatkan vaksin booster. Sebenarnya vaksin ini mau seperti apa? Mau seperti vaksin influenza yang setiap tahun harus diulang misalnya kayak gitu. Atau vaksin ini mau harus per 6 bulan? Atau vaksin ini per 3 bulan? Atau vaksin ini mau sampai yang keberapa? Ini jadi masih belum long term. Jadi kita tuh masih gak ngerti sebenarnya vaksin ini daya tahannya tuh sampai berapa lama sih? Gitu kan seperti itu. Terus ketika jaraknya antara vaksin 1 dengan vaksin 2, vaksin 2 dengan vaksin 3 itu sudah terlalu lama. Tadi ada istilah vaksin DO kan seperti itu. Nah ini yang tadi ya penjelasannya itu juga saya rasa kepada publik ini perlu didetailkan ya. Saat ini, selain terus mengejar vaksinasi dosis utama dan vaksinasi booster pada masyarakat umum, pemerintah sedang menjalankan juga vaksinasi booster dosis kedua yang masih difokuskan untuk tenaga kesehatan. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah terus menggenjot capaian vaksinasi booster dosis 1 pada masyarakat, terutama kelompok rentan atau yang beresiko tinggi. Persyaratan booster di tempat umum dan sektor transportasi perlu terus diperketat, sehingga mendorong kesadaran dan minat masyarakat menerima vaksin booster. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Sabang adalah kota yang terletak di Pulau W dan merupakan pintu gerbang di kawasan ujung barat Indonesia. Dan pemirsa, informasi seputar Sabang akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09.
Dan Aceh memiliki banyak destinasi wisata menarik untuk Anda kunjungi, pemirsa. Salah satunya adalah Tugu 0 km Sabang yang menjadi ikon wisata dan penanda batas negara. Tentunya Tugu ini menjadi objek wisata sejarah yang menjadi petanda geografis sisi barat Indonesia. Keberadaannya pun berperan penting sebagai simbol perekat Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Berikut ini liputannya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Nah, pemirsa tentu mengenal dan hafal lagu ini kan? Ya, benar sekali. Lagu dari Sabang sampai Merauke ini adalah lagu yang menggambarkan betapa luasnya Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh R. Suharjo. Lagu tersebut menyajikan hal yang berdasarkan geografis, di mana Indonesia memiliki luas wilayah mulai dari Sabang yang letaknya di Aceh hingga ke Merauke yang letaknya di Papua. Kali ini, pemirsa TVR Parlemen akan kita ajak jalan-jalan ke Kota Sabang. Sabang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang berada di paling ujung barat Indonesia. Sabang berdiri di atas sejumlah pulau seperti Weh, Rubiah, dan Klah yang terkenal akan keunikan serta pesona wisatanya. Pulau Weh merupakan yang terbesar dengan luas mencapai 121 km persegi dan tentunya menyimpan berbagai destinasi wisata yang unik untuk dijelajahi. Jika menggunakan jalur laut, dapat ditempuh melalui Pelabuhan Ulele Banda Aceh. Adapun angkutan penyeberangan yang dapat dipilih yaitu kapal motor ekspres dan kapal Roro Ferry yang akan mengajak Anda ke Pelabuhan Balohan Sabang. Kapal motor ekspres yang lebih dikenal dengan sebutan kapal cepat, kapal yang hanya melayani penyeberangan penumpang ini membutuhkan waktu 45 menit untuk sampai ke Balohan. Jika ingin menyeberang dengan membawa kendaraan, seperti mobil atau motor, maka kapal Roro Ferry adalah pilihan yang tepat. Kapal Roro Ferry yang biasa disebut dengan kapal lambat membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke Pelabuhan Balohan dari Pelabuhan Ulele. Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung situasi dan kondisi cuaca. Jika cuaca buruk, maka frekuensi keberangkatan akan berkurang, bahkan ditiadakan. Dan jam keberangkatan juga tidak pasti nih, pemirsa. Tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke Sabang tanpa mendatangi Tugu 0 km. Objek wisata di Sabang yang berbentuk senjata rencong setinggi 22,5 meter ini berdiri di atas tebing yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Mengunjungi destinasi wisata Sabang satu ini, kamu bisa menikmati pemandangan samudra luas tanpa halangan yang memukau. Tugu yang diresmikan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Tri Sutrisno pada 9 September 1997 itu menjadi penanda titik nol tanah air di bagian barat. Letak destinasi tempat wisata di Sabang ini berada di sisi barat Pulau Weh atau tepatnya di Desa Iboih, Kecamatan Sukakarya. Dibutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor untuk ke lokasi tersebut dari Pelabuhan Balohan. Nah, gimana nih pemirsa TVR Parlemen? Menarik bukan jalan-jalan ke Kota Sabang? Yuk terus traveling untuk menikmati keindahan pulau-pulau di Indonesia yang punya sejuta keunikan. Jangan bosan untuk mencintai Indonesia ya! Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 8 September 2022. Pada pukul 10 pagi hari ini, Komisi 1 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kepala BIN dan ada juga Komisi 4 DPR RI yang menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian. Kedua komisi tersebut akan membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2023.
Lalu di siang hari nanti pada pukul 13, Koordinator Wartawan Parlemen akan mengadakan talk show Dialektika Demokrasi dengan mengangkat tema mengawali instruksi Jokowi gebuk mafia tanah. Dan pemirsa, sejumlah agenda dan juga program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Tentunya bersama saya Anggun Oktarini, sampai bertemu kembali pemirsa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.